ayam mentah di samping makanan matang, emang boleh? Duh, lapar, ada apa ya? Lah, kok ini ada ayam mentah? Terus ini ada ayam goreng sama sayur. Siapa nih yang taruh di sini? Jadi guys, makanan mentah dan makanan matang gak boleh diletakkan seperti ini loh. Hal ini dapat menyebabkan cross-contamination. Cross-contamination adalah kontaminasi yang terjadi secara tidak langsung dalam proses pengolahan makanan. Hal ini dapat saja disebabkan oleh lingkungan, oleh peralatan yang kita gunakan, atau dalam proses pengolahan makanan. Atau salah satunya seperti hal ini loh. Nah, cross-contaminasi itu dapat menyebabkan hal buruk loh bagi kesehatan kita, seperti diare, keracunan makanan, dan masih banyak lagi. Lalu apa sih yang harus kita lakuin? Nah, kalian bisa tutup seperti ini, ataupun ditaruh di wadah yang tertutup dan tentunya harus dipisahkan dengan makanan yang matang. Nah, hal-hal seperti ini aku pelajari loh di mata kuliah Food Safety and Sanitation di Food Business Technology. Semoga bermanfaat.